ini saya mencari durian ini divideokan dengan adik saya. Jadi saya melihat langsung durian Mustang King. Sepertinya ada ini sambil nengok-nengok atas ini karena ini sambil nengok-nengok atas guys. Dapat guys gambar bintangnya kemudian batangnya seperti cincin. Nah seperti ini. Nah ini ya, ini bukti realnya langsung ini ya, ciri-cirinya seperti ini. Nah duriannya seperti ini. Mari guys kita simak penjelasan singkat dari saya tentang ciri-ciri durian Mustang King. Ciri pertama, Mustang King batangnya besar dan lingkaran dalam batang itu seperti cincin. Nah, yang bukan Mustang King itu tidak ada cincin dan kemudian di bawah ada satu star atau bentuk bintang ya. Itu ciri-ciri durian Mustang King. Nah, kalau durinya itu Mustang King yaitu bentuknya besar-besar ya. Jarang ya, jaraknya jarang. Kemudian yang bukan Mustang King itu durinya lancip-lancip dan panjang. Itu adalah ciri yang bukan dari Mustang King. Simak dengan baik ya penjelasannya ya. Kemudian warna durian Mustang King itu warnanya kuning, oranye seperti kunyit ya. Jadi kalau ada durian Mustang King tidak seperti ini warnanya, berarti dia bukan durian Mustang King. Nah, warnanya cerah ya, mengkilap seperti kunyit. Kuningnya. Kemudian dari biji Mustang King itu bijinya panjang, bukan Mustang King itu bulat agak besar lonjong ya. Itu penjelasan singkat dari saya tentang penjelasan ciri-ciri durian Mustang King. Semoga informasi ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.